Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bandung Emma Sumarna merdika warga Kota Bandung sangkan pikeun saheulaan teu maricen runtah ka TPS di lalawakna jero tilu poe. Eta panggeung teh dilakonan lantaran kaayaan sajumlah ing TPS di Kota Bandung kiwari ngarandapan overload. Pelaksana tugas PLH Wali Kota Bandung Emma Sumarna nembrakeun kaayaan sejumlah tempat pembuangan sampah di Kota Bandung ngarandapan overload. Hukituna Emma merdih ka warga Kota Bandung pikeun saheulaan sangkan teu maricen runtah ka TPS di lalawakna jero tilu poe atawa tepi ka poe Ahad 27 Agustus 2023. Eta kaayaan teh mangrupa balukar tina tempat pembuangan akhir TPS Sari Mukti anu kahuruan saprak sababaraha poe katompernakeun. Pemkot Bandung ge terus sateka pola ngungkulan eta pasualan, salah sahijina ku cara ngaoptimalkeun kawasan bebas sampah sarta bakal ngalakonan rotasi jeung lengan TPS. Sebagaimana kita ketahui bahwa musibah itu terjadi sejak tanggal 22 di bulan Agustus dan Bandung terdampak sudah pasti, dan kami sudah mulai merasakan bahwa sekarang ini ada beberapa TPS yang memang dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada warga masyarakat, kami belum bisa melayani sebagaimana mestinya karena beberapa TPS sekarang kan sudah overload, ya sudah overload, sehingga kami hanya sebatas baru bisa menghimbau dulu warga masyarakat agar bijak, tidak terlalu agresif produktif dalam menghasilkan sampah. Darurat sampah di Kota Bandung teh mangrupa imbas tina TPS Sari Mukti anu kahuruan saprak sawatara poe katompernakeun. Samalah tepi ka ieu warta katampa seuneu di Sari Mukti masih tacan bisa dipareuman. Yuana Kurniawan, Bandung TV.